Shalom, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengungsian berita panas hiburan tanah air hari ini dipetik daripada News Post. Bini pertama tahu tak tuh, era Fajira kini bergelar istri kedua ahli politik. Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan. Sejak semalam hangat diperkatakan di laman Twitter seorang netizen berkongsikan mengenai kabar angin mendakwa penyanyi dan pelakon jelita era Fajira kini bergelar istri kedua kepada seorang ahli politik. Menerusi perkongsian di Twitter, netizen itu turut mempersoalkan sama ada istri pertama kepada ahli politik berkenaan tahu tentang perkara itu ataupun tidak. Dalam pada itu, perkongsian netizen itu ternyata mengejutkan ramai pihak, serta bertanyakan dari mana mendapat kabar angin tersebut, serta mempersoalkan kesahihan dakwaan berkenaan. Bagaimanapun itu hanya dakwaan netizen, tidak dapat dipastikan kesahihan mengenai dakwaan tentang kabar angin ini. Sebagai rekod, terdahulu era Fajira pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon dan pengarah Datu Yusri Abdul Halim pada tahun 2003, namun berpisah pada 2006. Era kemudian mendirikan rumah tangga dengan Engku Imran pada 2007, namun bercerai pada tahun 2014. Hasil perkongsian mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Engku Elisa, yang kini berusia 12 tahun. Apapun, semoga berita dan kabar angin ini menjadi kenyataan, dan semoga terus berbahagia era Fajira dan suami barunya yang dikatakan seorang ahli politik MP dari Parti Bersatu. Jumpa lagi, bye-bye.